Jadwal Liga 1 akan kembali dilanjutkan pada 5 Desember mendatang setelah terhenti 2 bulan lamanya. Kompetisi Liga 1 kembali bergulir pasca dihentikan pada 2 Oktober lalu akibat tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 136 orang. PT LIB selaku operator Liga 1 mengumumkan bakal melanjutkan pekan kedua belas setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam rekomendasi yang diberikan Polri, Liga 1 akan digelar dalam sistem bubble hingga putaran pertama selesai, alias setelah pekan ke-17. Tim-tim peserta akan menjalani pertandingan terpusat di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 4 stadion yang akan dipakai, yakni Stadion Jatidiri, Stadion Manahan, Stadion Maguwo Harjo, dan Stadion Sultan Agung. Seluruh pertandingan Liga 1 mulai pekan 12 sampai 17 digelar tertutup alias tanpa penonton. Pada laga pertama pekan ke-12, Bayangkara FC akan berhadapan dengan PSS Sleman di Stadion Jatidiri, Semarang, Senin 5 Desember 2022. Selain laga itu, ada 3 pertandingan lain yang akan digelar, yakni Madura United versus PSIS Semarang, PSM Makassar versus Persikabo, dan Persita Tangerang versus Bali United. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Sleman dari kami. Matur suwun.